Oke guys, masih kembali bersama saya dari bengkel Bian Bodykit dan kita udah kelar nih untuk pengerjaan mobil Alphard dan teman-teman nggak perlu bosan ya untuk melihat video kami di channel ini yang setiap kalinya kita melakukan pengerjaan mobil Alphard terus ya karena kita memang salah satu spesialisnya di kelas mobil Alphard. Nah, Alphard ini tahun 2015 dan ini datang dari Palembang ini. Nah, Wong Kito nih. Kita jadi baru selesai untuk melakukan pengupgradean. Jadi, yang kita upgrade ini menggunakan versi dengan model yang SC terbaru. Nah, jadi basic-basic mobil ini tahunnya adalah tahun 2015 jenis versi ATPM yang dimana sudah kita upgrade menggunakan versi lampu hexpack seperti ini ya dan bumper menggunakan versi bumper yang SC dan kita menggunakan pemasangan itu juga plug and play tidak ada melakukan perusakan bodi sama sekali. Nah, jadi spare partnya apa yang diganti tadi teman-teman sudah melihat untuk cuplikan awalnya ya dari pengerjaan ini. Jadi list kap mesin kita ganti, bumper, lalu juga kita menggunakan versi headlamp seperti ini kita ganti serta di bagian bumper. Nah, guys, nih ini ada yang menarik nih dengan mobil ini nih. Nah, kalian lihat nih. Sangat ceper kan? Nah, ya, jadi kita lihat nih di samping ini juga nih. Ini mobil udah ceper banget nih. Tuh, tapi masih menggunakan velg yang standar. Karena ini mobil sudah dipasang air suspensinya. Nah, jadi ini bisa naik turun dan ini sudah diturunin full turun ke bawah, nanti setelah dibawain jalan ini naik nih. Jadi ini semua nanti pemiliknya ingin melakukan pemasangan velg, jadi sebelumnya itu dia pasang dulu di bagian air suspensinya. Cakep sih memang, apalagi nanti ditambahin dengan body kit Modelista itu soon tuh nanti ya. Nah, oke, jadi itu aja kalau misalkan untuk pengupgradean di bagian depan. Jadi kalau untuk di bagian belakang, yuk kita lihat di bagian belakang. Jadi yang pasti kalau misalkan teman-teman yang ingin melakukan pengupgradean yang harus diperhatikan adalah dari segi pemasangan-pemasangan ya. Makanya kayak seperti ini customer kami dari Palembang datang ke bengkel kami sengaja untuk melakukan pengupgradean seperti ini. Jadi kita benar-benar tahu betul untuk dari segi kualitas pengerjaan kita seperti apa ya. Dari harganya juga yang pasti kalau untuk harga fleksibel. Karena kadangkala juga ada yang murah tapi kualitas juga nggak bagus, ada yang mahal belum tentu kualitas juga bagus. Pokoknya kalau untuk harga itu pasti fleksibel dan yang harus kita lihat adalah dari segi pengerjaannya nih banyak apa enggak nih. Dan selain itu juga dari segi kitanya tanggung jawab atau tidak dan di sisi lain dari hasil pemasangan rapi atau tidak. Jadi poin-poin hal seperti yang harus kita lihat. Nah, kalau untuk di bagian belakang cukup kita melakukan penggantian garnish chrome karena berbeda. Lalu di bagian stop lamp, kalau untuk stop lamp kita menggunakan versi yang hexpack yang dimana dia ada lampu realon seperti ini ya, dua titik lampu. Dan di bagian bumper ini kita menggunakan versi bumper yang SC juga. Dan selain itu juga ini ada reflektor kita ganti dengan versi yang model ada lampunya. Jadi kondisi mobil di saat lampu senja dia nyalanya seperti ini. Jadi benar-benar menarik. Nah, saya juga akan menjelaskan kira-kira apa perbedaannya pemasangan dari bengkel kami dengan yang lain. Nah, karena kalau untuk kita pemasangan, kita harus benar-benar samain persis dengan versi yang faceliftnya. Jadi untuk generasi yang lamanya, itu kita nggak perlu menunjukkan lagi. Jadi hal-hal poin-poinnya itu adalah untuk di bagian sensor parkir. Nah, sensor-sensor parkir seperti ini punya kita sudah rata dengan si bumper, ya. Seperti ini. Jadi kalau misalkan yang lain itu kebanyakan rumah ataupun ring sensornya masih dipakai. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lihat yang dengan versi seperti ini, kalau untuk masih ini artinya dia mobilnya sudah di-upgrade. Tapi kalau untuk versi yang faceliftnya kita polos seperti ini. Ya, yang sebelumnya ada ringnya kita lepasin seperti ini dan benar-benar sangat-sangat presisi sekali kita untuk melakukan pemasangan khususnya di bagian sensor. Jadi hal-hal kecil aja sama kita telitiin, harus benar-benar kita perhatikan, apalagi yang besar-besar dari segi pemasangannya ya, dari segi-segi kerapiannya tuh ya kan, rapi banget, presisi. Jadi poin-poin seperti ini di bengkel kita yang benar-benar harus kita jaga. Makanya kalau saya selalu bawel dengan tim-tim kami, pokoknya kita harus benar-benar memberikan yang terbaik ya. Karena suatu pekerjaan yang terbaik pasti
akan mendapatkan baik, karena suatu pekerjaan adalah amal ibadah. Oke, nanti teman-teman bisa lihat juga untuk hasil pengerjaan dari mobil ini dari Palembang, guys, ya. Ini 2016 awalnya, tapi awal tahun 2016, tapi ini mobil nick-nya adalah tahun 2015 karena dia masih awal tahun, pas ini 2015. Oke, nanti teman-teman bisa lihat dan jangan lupa di-subscribe, dan yang pengen untuk konsultasi juga lebih lanjut nanti bisa hubungin kami nomor yang ada di deskripsi, ya, guys. Oke, guys, thank you. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me